Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kami segenap keluarga besar Leslar Lover Indonesia mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora dimanapun mereka berada. Ucapan kalimat takbir, tahmid dan tahlil seiring doa untuk semua orang agar wabah di negeri tercinta ini segera mereda. Amin ya Rabbal Alamin. Malam takbiran, bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Kumandang takbir, tahlil dan tahmid bersahutan menggetarkan hati, mengguncangkan rasa dan melarut lara dalam selimut kabut pekat musibah yang melanda. Tak terasa tetesan air mata jatuh berderai mendengar lantunan takbir yang berkumandang. Lantunan suara merdu tersebut masuk ke dalam kalbu dan menusuk tajam ke dalam jantung setiap relung hati setiap manusia yang bernyawa. Semua sukacita di sore ini menyambut hari pembuktian atas cinta dan kasih terhadap sesama dengan pembuktian yang sebenarnya adalah dengan berkorban. Inilah sore yang indah menyambut malam yang cerah, malam takbiran Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Malam takbiran lebaran Idul Adha 1442 Hijriah kali ini adalah malam takbiran pertama bagi sepasang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam status kebersamaan. Mereka dalam ikatan cinta dan kasih yang suci menjelang dua hari lagi menuju gerbang pernikahan yang sakral. Inilah malam takbiran terakhir melepas masa lajang bagi kedua pasangan muda fenomenal yang sangat dicintai oleh semua orang. Semua harapan dan doa telah bersatu padu di malam yang indah ini. Kenapa tidak? Semua orang, baik itu pihak keluarga Rizky Billar dan Lesti Kejora, berharap sangat agar acara penghalalan kedua anak mereka pada tanggal 23 Juli 2021 mendatang bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan walaupun sederhana. Begitu juga dengan semua orang yang sangat mencintai sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dengan seiring berkumandangnya takbir, tahmid dan tahlil ini, semoga semua harapan tersebut dihijabah oleh Allah Azza wa Jalla, sang penguasa alam semesta. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam rangka menyambut lebaran Idul Adha 1442 Hijriah esok pagi, maka di malam yang indah ini akan diadakan berbagai serba-serbi malam takbiran bagi sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora. Seperti yang terpantau dari beberapa platform media sosial, Rizky Billar dan Lesti Kejora didapati beberapa rangkaian kegiatan di malam ini, mulai dari temu ramah bersama keluarga besar dan juga sampai berbagi kebahagiaan lainnya untuk fans dan para penggemar melalui postingan kegiatan yang akan ditampilkan secara daring online. Semua dilakukan hanya dari rumah saja, dikarenakan kita sama-sama tahu bahwa saat ini masih dalam masa pemberlakuan PPKM darurat yang memaksa semua kegiatan keramaian harus ditiadakan. Maka dengan demikian, malam takbiran bagi sepasang kekasih fenomenal ini akan diadakan secara daring online saja. Mengenai perihal takbiran keliling yang biasanya dilakukan 2 tahun belakangan, sudah tidak dapat dilakukan lagi saat ini. Hal tersebut sudah sangat menjadi kerinduan bagi semua orang. Masa-masa yang sangat indah dulu telah berubah sekarang dikarenakan wabah yang tak kunjung reda ini. Bahkan sang aktor Rizky Billar dan Lesti Kejora juga sangat merindukan malam takbiran seperti dulu. Begitu juga dengan kita semua. Namun apalah daya, saat ini dunia dalam masa huru-hara akhir zaman. Semua harus dijalani dengan iman, ucap Ustadz Subhi beberapa waktu yang lalu.
Beberapa uploadan kegiatan dari keluarga besar sang idola pun mulai terlihat di sore ini, di antaranya dari sang ibunda Rizky Billar yang melakukan beberapa kegiatan persiapan lebaran esok pagi. Hal tersebut dilansir dari tangkap layar akun YouTube milik Bobby Rahman yang juga memberikan uploadan terbaru kegiatan menyambut lebaran Idul Adha seperti membuat ketupat lebaran. Begitu juga dengan Daniel Eddy atau Papa Rizky Billar yang terlihat sedang bersantai sambil menunggu ketupat lebaran masak. Wah, 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 seru ya. Beralih ke keluarga besar dari Lesti Kejora juga memiliki kegiatan ini, dinamakan menyambut Raya Gung. Sama juga mempersiapkan makanan spesial untuk lebaran haji kali ini. Di malam lebaran yang suci ini biasanya persiapan makanan khas selain ketupat adalah seperti tradisi di Sunda dengan membakar daging sate kambing, sate kuah kecap, tongseng daging, soto kambing. Enak sekali guys, ucap netizen di media sosial. Dengan beraneka ragamnya cara dan kebiasaan yang dilakukan dalam malam takbiran ini menjadi sebuah kebahagiaan dan sukacita yang tak akan pernah terlupakan. Apalagi di masa saat ini Rizky Billar dan Lesti Kejora sedang berada dalam masa singkat menuju gerbang pernikahan yang suci. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Veternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.